Partai Golkar masih konsisten dalam mengusung Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai capres. Pengamat politik Firman Nur mengatakan, struktural Golkar harus mampu menjaga dan memelihara jejaring partai dalam mewujudkan hal itu. Menurutnya saat ini tidak ada alasan kuat bagi kader partai untuk mengalihkan dukungan. Karena sosok Erlangga masih dilihat sebagai capres potensial dari Partai Golkar. Selain itu, tergabungnya Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB juga berpeluang besar untuk mengusung calon internal. Terlebih KIB sendiri juga sudah memiliki tiket dan sudah punya program unggulan melalui program akselerasi transformasi ekonomi nasional PATEN. Untuk itu, Firman menilai hasil-hasil survei yang bermunculan tidak mampu menangkap keseluruhan kondisi dalam politik.